kunjungan kerja Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ke Kabupaten Gunung Kidul, diajak Bupati dengan menuruni goa serupan ke Tonggo Gombang, Kapaniwon Poncong, Kabupaten Gunung Kidul. Goa dengan kedalaman hampir 60 meter tersebut, untuk menuju titik sumber air, harus turun dan berjalan dari mulut goa sejauh lebih 800 meter, menyusuri lorong goa yang dihiasi stalaktit. Goa dengan potensi debit 750 liter per detik ini, setelah disaksikan langsung oleh Menteri dan mendengarkan penjelasan Bupati, berpotensi untuk dikembangkan. Menyusuri goa ini membuat Menteri PUPR ini dipaksa mandi keringat. Terlihat baju putih yang dikenakan Menteri ini nampak hampir seluruhnya basah. Mendampingi Bupati Gunung Kidul, Kepala Dinas PUPR Irawan Jatmiko dan Tim Percepatan Bambang Rianto. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.